Kita ini hidup harus muslim tuh enggak ada layu, enggak ada. Muslim tuh energik, semangat. Kenapa? Karena selalu langkahnya bismillah. Langkahnya itu bismillah. Geraknya bismillah, diamnya bismillah. Kalau udah bismillah, ya bismillah. Lah kita ini sayang bismillahnya keliru. Bismillah kan bismillah dengan nama Allah. Saya bawa Allah PD mesti, bawa Allah PD maju. Nah, tapi kita ini bismillahnya keliru. Begitu mau nyalip, posisi agak sulit, gasnya diinjak kenceng. Wah, bismillah klebu. Bismillah, Masya Allah. Kepepet baru bismillah. Betul? Kepepet bismillah. Jembatan, jembatan itu sudah mau roboh. Mobil mau lewat, kita supirnya. Ya baca bismillah. Bismillah, ya. Jadi bismillahnya guys, moga-moga selamat nekat. Betul kan? Nah itu kelirunya apa? Kenapa munculnya kalau pas kepepet? Kalau enggak kepepet kok enggak bismillah ya? Kalau enggak kepepet enggak bismillah. Beda dengan mukmin yang hakiki. Tiap detik, tiap saat, kapanpun selalu dia sandarannya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Sehingga hidupnya optimis.